Viral di media sosial video seorang anggota KPPS yang dinilai tak profesional. Hal ini lantaran anggota KPPS di Pangandaran tersebut terlihat mengacungkan dua jari, menyebut nomor 2 dan nama Prabowo dalam sebuah video. Anggota KPPS yang masih muda bernama Helmi Hermawati bertugas di TPS 8 di Desa Pagerbumi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Seorang anggota PPK Cigugur, Jenal Abidin, mengatakan bahwa Helmi orang yang suka bercanda, tetapi Jenal tak menyangka jika videonya diupload di media sosial. Pihaknya mengaku sudah meminta klarifikasi dengan tahapan dari PPK ke PPS, dari PPS ke KPPS, dan langsung yang bersangkutan. Channel menambahkan dari hasil klarifikasi, Helmi mengaku tidak ada maksud mendukung salah satu pasangan calon presiden nomor urut 2. Karena setelah di-tracking di Facebook, Helmi juga terkait simbol-simbol paslon lainnya juga ada adegan menunjukkan jari. Hasil klarifikasi yang sudah dilakukan kemudian dikoordinasikan ke KPU Kabupaten Pangandaran dan sementara ini mengarahkan untuk memberhentikan yang bersangkutan. Setelah mendapatkan arahan dari KPU Kabupaten Pangandaran, pihaknya pun sepakat untuk memberhentikannya. Jenal sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada Sabtu 27 Januari 2024 sebelum pembukaan kegiatan BIMTEK berlangsung. Anu itu nak karaki jari 2 Prabowo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.